Menteri Pertahanan Jerman Christine Lamberts melakukan kunjungan pertamanya ke Ukraina sejak awal invasi skala penuh ke Federasi Rusia tanpa mengumumkan sebelumnya. Dia mengunjungi Odessa, di mana dia juga bertemu dengan rekannya dari Ukraina, Oleksiy Reznikov, lapor World. Selama pertemuan tersebut, Lamberts meyakinkan bahwa dalam beberapa hari mendatang negaranya akan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan udara IRIST TAMA yang dijanjikan sebelumnya. Dia juga mengomentari tuntutan kepada pemerintah Jerman tentang penyediaan tank ke negara Ukraina. Menteri mengulangi bahwa negaranya tidak akan bertindak sendiri dalam hal ini. Di Ukraina, mereka tahu bahwa kami selalu berkoordinasi dengan mitra kami, misalnya tentang howitzer self-propelled yang kami kirimkan bersama dengan Belanda dan yang juga kami latih, kata Lamberts. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!